Pengacara kondang Hotman Paris kembali memperkenalkan asisten pribadi terbarunya. Melalui akun Instagram pribadinya, pengacara bergaya glamor itu mengumumkan asisten pribadi ke-49 bernama Chelsea Piring. Usut punya usut, ternyata Chelsea adalah seorang pengusaha asal Manado. Lelaki berusia 62 tahun itu mengajak warga internet untuk mampir di klub malam di kawasan Manado. Karena postingan terbarunya itu, Hotman Paris itu lantas mendapat berbagai respon dari warganet. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana seseorang untuk menjadi seorang aspri dari Hotman Paris? Oleh karena itu, banyak yang mempertanyakan, berapa sebenarnya gaji yang didapatkan aspri Hotman Paris? Diketahui, pria kelahiran 1959 itu merupakan pengacara yang dikenal sering dikelilingi wanita-wanita yang disebutnya sebagai asisten pribadi. Hotman juga sempat menuturkan jika dirinya memiliki kriteria terkait dengan aspirinya, yang harus memiliki paras yang cantik. Sementara kata Hotman, kini dirinya sudah memiliki 47 aspri yang bekerja untuknya dan rencananya akan terus bertambah sampai di angka 100 orang aspri ke depannya.